Hai guys, berjumpa lagi di channel saya Mr. Dennis. Nah, kali ini saya sedang di counternya Mr. Dennis nih ya, malam hari. Nah, di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket. Seperti biasa, paketnya adalah belanjaannya si Mr. Dennis. Apa aja isi paketnya? Mari kita coba lihat. Nah, itu dia si paketnya. Yuk, kita unboxing. Oke, penasaran isinya apa aja? Mari kita langsung bongkar ya, teman-teman. Seperti biasa, kita sobek si paketnya. Waduh, paketnya packingnya kurang aman. Nggak di double box. Hati-hati. Wah, berantakan. Tidak rekomendasi untuk sellernya, parah, nggak dikasih packingan teman-teman. Ayah, ini apa? Lihat, hancur parah. Apanya yang hancur? Packingannya hancur parah. Ayo. Nggak niat nih jualannya. Ya. Nah, ini dia untuk isi paketnya si handsfree Realme. Ini dia katanya original karena packingnya beda, ada plastiknya. Dan ini yang biasa, packingnya nggak ada plastiknya. Kemudian ini yang biasanya lagi, lebih biasanya lagi nggak ada apa, packingnya cuma plastik aja teman-teman. Untuk isinya seperti apa? Ini nama tokonya, saya beli di Shopee, nama tokonya Serba Serbu ya kalau nggak salah ya. Ini wah, tidak rekomendasi teman-teman kalau untuk beli banyak ya. Kalau untuk para konter jangan belanja deh, packingnya asal. Ini lihat penyok tuh, karena dia nggak di nggak boleh, karena di double, karena di nggak di double box, nggak di double packing. Oke, ini dia untuk belanjaannya Mr. Dennis, cuman headset, kabel data, sama apa namanya, casan kodok desktop. Kemudian ini juga handsfree yang paling murah ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga menghibur. Jangan lupa dukung terus channelnya Mr. Dennis dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Parah.